Ini saya lagi ngecek kopling, ini putus nih 406. Kabelnya putus. Dia tuh sudah modif ya, pakai ini nih alat-alatnya sebentar. Satu lagi. Nih. Sudah dipanjangkan. Nah, ini putusannya ya. Pakai alat-alat ini gitu. Jadi kemungkinan ya terlalu nekuk ya bagian sininya. Terlalu nekuk jadi dia putus. Nah, di sini nih. Bagian situnya terlalu ketuk-ketuk jadinya dia putus ya. Ya, seperti itu. Jadi kan agak berabe. Nah, kita sekarang standar kan. Halo, Bang. Coba bentar sebentar. Jadi balik lagi ke standar tapi dipanjangkan 2 cm ya, itu lebih aman sih daripada modifikasi kayak tadi. Itu juga modifikasi tapi dipanjangkan. Tapi tidak ada yang pernah putus sih selama ini, kecuali kalau udah rusak, tapi putusnya bukan dari situ, biasanya dari dalam, dari sini. Karena kalau udah plastiknya yang putus itu karena memang usia. Ya, seperti itu. Menurut saya sih tidak terlalu keras ya. Ya. Tidak terlalu keras, ya seperti itu. Tapi lebih aman sih. Mungkin sama yang tadi sebelumnya saya nggak nyoba. Tapi kata apa namanya? Lebih ringan katanya yang model tadi, modifikasi yang ekstrim tadi. Tapi ini pun tidak sih, sebenarnya biasa aja. Itu yang satu. Cerita lagi yang ini nih. Nih kalau mau coba pakai ini jualannya ada nih di sini, music speaker. Jadi kalau yang tipnya tidak pakai USB atau tipnya yang model jadul yang lama, itu bisa pakai yang ini buat USB-nya. Dia di kabelnya masuk satu doang ya, tapi nggak kelihatan di bawah. Itu masuk ke dalam tip ini gitu, tapi prosesnya sih penggantiannya belum ngikutinnya, belum tahu. Cuman nanti cara nyetelnya itu seperti biasa, masuk kemana ya, kita coba sih, saya juga belum nyoba. Intinya ialah sama aja ya, lewat ini, lewat on off nya tip, tapi yang source ya, yang ada tulisan source di sini singkatan SRC ya, source. Jadi kita tinggal pencet ya, kadang-kadang ini kan buat radio, ini radio yang hidup, ini sekarang dia yang hidup nih ya, seperti itu kan. Beda seperti yang video sebelumnya yang 307 pakai yang Bluetooth. Kalau ini nggak tahu bisa Bluetooth apa enggak, kayaknya sih nggak bisa, hanya USB aja, USB sama AUX ya. Kalau pindah saya kecilin ya, nanti kena itu. Kalau pindah track itu di sini ya, di sini tracknya bisa pindah. Sampai di mana ya? Nah tuh, pindah di tracknya di sini. Ya seperti itu ya. Nanti kena coverage ya, seperti itu. Jadi kalau tip yang lama yang tidak ada USB, bisa pakai alat yang ini khusus buat USB sama AUX ya. Cuma nanti kita mindahinnya tetap dari sini ya, mindahin untuk tracknya gitu ya, tapi dia cuma baca doang. Dan biasanya nanti USB nya modelnya jangan pakai folder, jadi harus di luar gitu, tanpa folder red lagunya. Kalau pakai folder nanti terbaca, biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu yang ini, tapi biasanya seperti itu ya. Ini untuk penambahan tip, beda seperti yang 307 yang kita 307. Kalau tinggal 0.Y ada di video sebelumnya ya, yang ini itu sama juga, ditambahin di sini mirip juga ya. Di sini ada USB, di sini ada AUX ya, ada AUX, dan dia bisa Bluetooth kalau yang ini. Jadi yang tadi kan nggak bisa Bluetooth, jadi karena dia bisa Bluetooth berarti bisa ngangkat telepon dari sini gitu ya, karena di sini ada mic-nya. Terus ya untuk tracknya ini belum dipasang. Ya ini tracknya bisa taruh di sini misalkan.
Kalau karena di sini nggak ada pencetan, jadi ini tracknya, pencet atas bawah. Untuk telepon angkat sama nutup sini tengah-tengah. Ini yang ini untuk track, ya seperti itu ya. Kalau volume tetap dari tipnya. Itu tapi ngidupinnya pencet yang ini. Ini video sebelumnya ada ya. Pencet yang ini, yang multi CD. Nanti baru terbaca. Karena dia tidak ada CD-nya, ya gitu. Nanti nyetelnya taruhin USB atau dari handphone, dari Bluetooth bisa. Ya seperti itu ya, kita matiin lagi. Di video sebelumnya, cara masangnya. Ini satu lagi, ini yang RDS 4 ya. RDS 4 lebih gampang. Ini tip standar kan. Nanti dicolokin pakai, di belakangnya ada kabel yang dicolokin ya ke tempatnya, apa ya, AUX ya. Input 1, input 2. Jadi nanti keluarnya nih kabel ini. Ini buat jack 2,5 mili itu buat ke handphone atau ke apalah ya, ke AUX, ke handphone bisa. Jadi bisa nyetel radio dari, sorry, bisa dari handphone. Yang lainnya ya sama, kita mencet source ini, nanti input 1 ya seperti ini. Lebih gampang dibanding yang mobil yang 307 ya, karena ini masih standar. Tapi ya dia tidak bisa Bluetooth ya. Untuk video pemasangannya ada di video-video sebelumnya ya, pemasangan ini. Ini RDS 4, kalau 307 yang di depan kita itu RDS 3. Kalau RDS 3 harus yang model yang tadi. Ya seperti ini, kita nyalin sini. Terus pencet ini, shortcut. Masuk ke input 1. Baru kita putar yang di sini. Kalau ini nggak bisa Bluetooth ya, harus pakai kabel ke AUX. Kita coba dengerin. Mana suaranya nggak keluar. Nah, seperti ini ya. Coba beri di sana. Ya seperti itu ya, tuh jadi harus pakai ini ya, itu aja, takut nanti kena operate ya, seperti itu. Kalau yang ini ya lebih simpel itu. Terima kasih sudah menonton video-video dari Kamil Motor.